Tiga bayi bertuah dilahirkan pada tahun baru 2023 di Hospital Sungai Buloh tengah malam tadi. Sehingga pukul 10 pagi, hospital itu menyambut kelahiran dua bayi lelaki dan seorang bayi perempuan. Laporannya bersama wartawan Mohan Jinasami. Bayi yang pertama lahir pada pukul 12.22 minit tengah malam, diikuti pada pukul 4.10 minit pagi dan 5.22 minit pagi. 1 Januari 2023, setakat ni lepas pukul 12.30 malam, kita ada tiga kelahiran lah sampai sekarang. So, tiga-tiga baby memang lahir sihat, mak pun sihat, baby pun sihat. So, setakat ni benda yang istimewa lah sebab berbanding dengan hari-hari lain. Hari ni tahun baru, kita dah sampai 2023 dan kita ada tiga kelahiran. So, something special for the mak dan juga untuk baby. Bagi Salia Harun, 26 tahun, dia tidak menyangka melahirkan bayi lelaki pada hari pertama tahun baru kerana tarikh kelahiran yang ditetapkan oleh doktor adalah berbeza. Dia turut gembira kerana melahirkan anak sulung seberat 2.88 kg secara normal tanpa komplikasi. Happy sangat sebab sebenarnya tak jangka pun. Dia pergi unit lambat lagi tapi tak sangka dia tahun baru. Dan alhamdulillah sebab syukur dia sihat, walafiat, semua okey, tak ada masalah. Seorang lagi ibu, Fariza Ramli, 35 tahun, berasa teruja dengan kelahiran bayi lelaki seberat 3 kg kerana dia dan suami memang mahu anak mereka lahirkan pada tarikh istimewa ini. Saya rasa teruja lah. Sebab lagi satu memang kami pun, saya dan suami memang nak tunggu kelahiran tahun baru ni lah, untuk baby tahun baru ni. Supaya baby saya harap untuk tahun baru ni baby tu kekal sihat, dapat kehidupan yang lebih baik, sempurna semualah. Dalam kemeriahan menyambut tahun baru 2023, sudah semestinya menyambut kelahiran bayi tahun 2023 sudah semestinya menjadi satu kegembiraan yang agak luar biasa, terutama kepada keluarga yang menerima ahli keluarga yang baru. Apa kata kita mengucapkan selamat datang kepada bayi yang lahir pada awal tahun 2023 ini. Kita mendoakan agar kesejahteraan dan kesihatan bayi ini. Selamat menyambut tahun baru 2023. Mohan Jinasami, RTM.